Alifah, kamu mau kemana? Kamu gak dengar suara azan? Ayo sholat. Ntar aja, belum beres nih. Bentar lagi juga mau masuk kelas. Iya nih, tugas rumahku juga belum selesai. Sebentar lagi ya. Jadi gini, gimana kalau misalnya kalian manggil aku, terus aku cuek? Kalian marah gak? Ya, marah lah. Nah, itu kalian tahu. Gimana kalau kata Tuhan gini? Mana nih yang katanya mau jadi orang sukses? Mana nih yang katanya mau jadi orang juara satu di sekolah? Dipanggil aja kok cuek. Udah ayo, tunggu apa lagi? Udah, kalian sholat sana. Barang-barangnya biar aku jagain. Makasih ya. Aku Tessa. Sebagai non-muslim dan berada di tengah-tengah mayoritas muslim, tentunya aku harus bisa menempatkan diri. Dan tentunya aku harus mengerti apa itu toleransi. Kata ayahku, toleransi itu dasarnya bukan semua agama sama, tetapi pemeluk setiap agama menghormati pemeluk agama lain yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Dan toleransi bukan hanya milik satu golongan umat beragama, tetapi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama. Dan aku bangga menjadi anak bangsa yang berdasarkan banyak perbedaan tapi dengan satu tujuan, Pancasila dasar negaraku, Indonesia. Atesa gak puasa ya? Kan aku non-muslim, jadi aku gak puasa. Kalau gak puasa, ngapain ditaruh di tas? Ntar bilang sama dia tuh. Apaan sih? Aku kan puasa. Aku makannya nanti aja. Walaupun aku gak puasa, tapi aku gak boleh makan di depan orang yang sedang berpuasa. Oh, gitu ya?